Assalamualaikum, hai apa khabar? Semua hari ni saya nak buat bubur sulih-sulih nangka eh. Tak adalah nama eh, bubur biji nangka. Ha. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Rus Ali channel ya. Terima kasih lah ya. Okey, kita tengok bahan-bahan eh. 3 sendok tepung pulut ya. 3 helai daun pandan ya. Ha. Lepas tu 3 sudu makan gula pung, 3 sudu makan gula perang, garam secukup rasa. Ha, 3 goleh air. Cawan dah 3 cawan hantu air lah. Ha, masukkan air dulu ha. Ya, biar menggelagak deh. Ya, menggelagak deh. Lepas tu masukkan gula apung. Ha, sikit demi sedikit lah tadi ya. Ha, dan kita masukkan gula perang tadi ke semua eh. Dan kita ya masukkan santan. Benda ni senang nak dibuat eh. Ha, usah di rumit-rumitkan. Ha, lepas tu tambah lagi ya segelas air. Ha, tadi segelas, ini segelas lagi. Ha, lepas tu kita kacau deh. Ha, tu deh. Ya, untuk mengelakkan dia bergumpal-gumpal ya, kita masukkan lagi ya. Apa gula apung tadi yang terakhir itulah. Ha, tadi dia ada dua kan dalam satu mangkuk. Ha, kita masukkan dia sekali. Lepas tu kita masukkan daun pandan ya yang telah di apa koyak-koyak kan. Lepas tu kita simpulkan deh. Untuk bagi dia bau tu harum ya naik untuk makan. Ha, ya. Lepas tu kita gaul-gaulkanlah sampai lah dia. Ha, apa layu daun pandan tu maknanya. Ha, ni bau pandan ni sedap ni ya. Nah. Lepas tu dah sediakan barang yang tadi tu ya. Kemudian kita nak buat butir nangka tadi tu. Masukkan tadi 3 sendok ya tepung pulut ya. Lepas tu kita akan masukkan sedikit garam dalam satu sudu kecil lah garam. Masukkan air sedikit demi sedikit ya. Ha, sebab kita akan gaulkan dah. Ha, pakailah tangan ya. Ha, sebab tangan ni lah kita nak tahu kan. Ha, kita nak uli topung sampai dia tak melekat dekat tangan. Ha, ya. Ha, masukkan. Kurang air kita tambahkan air tu. Ha, tu deh. Nampak tak tu? Ah, tu deh, gaul sampailah ya. Topung tu dia tak melekat dekat tangan. Ha, senang ya buat butir nangka ni. Ya jangan kelirulah. Kang dibuat guna topung boreh. Ha, memang takkan menjadilah. Ha, nak saya pernah buat ya. Guna topung boreh. Ha, memanglah dia tak timbul-timbullah bila di apa nama rubuh nanti. Ha, ya. Jadi kena guna topung pulut. Ingat ya, topung pulut tu je konyal-konyal. Ha, sebab tu kita gunakan topung pulut. Ha, tu deh. Ha, nampak tak? Bila saya pegang tu, dia dah tak melekat di tangan. Jadi, lepas tu kita bahagikan kepada 3 bahagian. Sebab kita nak buat 3 warna. Pertama, kita letak warna hijau. Jangan dia tak serumbun. Nanti takut nak makan. Ya, letak dalam satu setengah sudu macam tu. Ha, nampak tak tu? Sebab kita nak bagi dia warna ya. Ha, kita letak warna hijau dan kita letak warna merah. Ha, lepas tu kita gaul-gaulkanlah. Ha, sampailah dia sekata dia punya warna itu. Ha, tu nama butir nangka kan. Kita nak bagi dia meriah, nampaklah cantik sikit. Ha, kok ada warna biru ke? Warna biru. Kok ada warna kuning? Warna kuning. Jangan rumitkan keadaan tu. Apa yang ada kat rumah tu kita bantai ya buat. Ha, kok ada warna. Tak ada warna. Ha, pakailah warna apa ni. Ha, apa kunyit kau. Tapi baru rasa kunyit dah pula kan. Ha, lepas tu bentukkan adunan menjadi kocik seperti biji nangka kan. Biji nangka kan kocik-kocik ya kan. Ha, kita uli-uli lah. Ha, dah. Biasa saya letak dekat atas. Apa nama tu. Daun pisang sebab daun pisang banyak kat rumah. Tu dah ya. Ha, kalau tak bolehlah kita letak dekat dulang kau, kat pinggan kau kan. Ha, taburan sikit topung supaya dia tak melekat. Lepas dah kita uli-ulikan tadi, masukkan ya apa nama topung, apa nama bahan adunan tadi tu ke dalam air yang menggelegak. Dan kita masukkanlah sampailah dia terapung. Bila nama kalau dia terapung, maknanya dia dah masak atau kita boleh angkat. Ya, sebab itulah kena guna topung pulut. Jangan diguna topung boreh. Nanti tak akan jadi. Ya.
ataupun pulut dia kanyal-kanyal, ingat tu ya. Sebab kita makan pulut dia macam likat-likat kan, itulah deh. Ataupun boreh macam boreh. Jadi dah siap semua itu, yo kita masukkan ke dalam apa adunan yang tadi kita dah buat tadi tu, kuah itu kan. Betul, masukkan, dah siap, bolehlah makan. Tu deh ya, senang kan kita nak buat. Tadi tu warna putih, ni warna hijau dengan warna merah tadi tu kan. Tunggulah sampailah, ulang macam tadi tu, sampailah dia timbul. Maknanya dah masak dah tu dia punya butir nangka tu. Lepas tu laburkan je terus dekat dalam kuah yang kita dah buat tadi tu. Mudah kan. Senang buat dengan anak-anak pun boleh ni, musim cuti sekolah ni. Bolehlah kita makan sama ado, ado yang suka panas. Boleh makan waktu panas yo. Apa ataupun kita nak tunggu dia sojuk pun boleh masuk dalam apa ni, hapotei kan, betul sojukkan. Tu dah. Dah siap. Tu dah. Jangan lupa cuba yo. Satu lagi, jangan lupa solat dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah. Bye bye. Tata titi tutu. Jaga solat, jangan tak solat ya.